Nah, saya juga udah komunikasi sama Bang Hotman Paris. Responnya gimana? Dan responnya positif. Oke, semuanya kita berjuang terus untuk perubahan. Tanggal berapa perubahan itu? 14 Februari. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Insya Allah kita berhasil. Memang salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan bantuan hukum kepada rakyat bila membutuhkan. Kita akan alokasikan anggarannya lebih dari yang sudah disiapkan sekarang. Kemudian kita akan menyiapkan pengacara-pengacaranya yang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan kita akan menyiapkan sebuah nomor yang bisa dijangkau 24 jam oleh masyarakat. Karena itulah ada nomor hotline. Dan hotline-nya memang hotline pengacara gratis. Sehingga singkatannya adalah hotline Paris. Nah, saya juga udah komunikasi sama Bang Hotman Paris. Responnya gimana? Dan responnya positif. Dia bilang malah saya sudah posting terus Pak Anies, ya. Dan saya akan nanti akan ajak beliau. Mungkin salah satu pengacara pertama yang akan diajak. Saya akan ngobrol di Kopi Joni-nya dengan Bang Hotman. Dan kita akan ajak juga pengacara-pengacara yang mau ikut memberikan ilmunya, pengetahuannya untuk membela rakyat. Walaupun negara juga mengalokasikan anggarannya. Jadi hotline Paris ini menjadi salah satu usaha kita untuk membuat rakyat merasa terlindungi yang membutuhkan bantuan hukum. Kenapa sih ini diperlukan? Ketika rakyat membutuhkan bantuan hukum, bagi rakyat yang kuat, mereka punya jalur mendapatkan pengacara-pengacara. Tapi bagi rakyat yang lemah, mereka nggak punya jalur mendapatkan itu. Nah, kita mau berikan bantuannya, ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.